Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang terhormat, Ibu Sandra Sukma Embuning Tias, SEM Akun, selaku dosen pembina HMA, Kak Muhammad Hanif Rizky Awanis, selaku ketua HMA, Labora Dwi Putri Sinaga, selaku ketua pelaksana dalam webinar kali ini, dan yang kami hormati pula, Bapak dan juga Kakak narasumber kami. Salam hormat juga kami berikan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir dalam webinar kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ines Kosmetik yang telah mendukung acara yang kami budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu lewat Zoom meeting ini untuk menyelesaikan acara pengabdian masyarakat webinar digital. Saat ini mungkin diwakili oleh ibunda saya, ada Ibu Sandra Sukma Embuning Tias selaku pembina. Dengan demikian, para pelaku UMKM saat ini sudah seharusnya mengupdate atau mulai memperbarui mereka di era digital dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Untuk produk Inex Kosmetik sendiri sudah terdaftar di Balai POM, sudah teruji secara klinis dan laboratoris, serta bersertifikat halal. Jadi, untuk kosmetik dari Inex sendiri sudah. Konsultan senior dan direktur di PT SNF Consulting. Perusahaan investasi dengan SoftBank, dengan Berkshire Hathaway, dengan BlackRock, dengan State Street. Nggak sendirian, kalau sendirian nggak akan jadi apa-apa. Bikin gagal apa nggak gagal, jalani aja. Saya bikin yang jangka panjang, saya bikin kantor konsultan, saya jalani aja, nggak penting. Nggak dapat duit pun nggak apa-apa, kenapa? Masih ada yang langkah pertama tadi, yang jangka pendek. Jadi kita menganalisa dari mulai apa SOP kita benahi lagi, budaya perusahaan kita building lagi, keuangan kita tata, manajemen kita tata, marketing kita perkuat, dan lain sebagainya. Memulai bisnis itu tidak harus dari SOP besar, tapi mulai dari yang kecil, dianalisa, diuji terus. Ketika produk semakin baik, ya kan, dan sudah baik, maka pupuk itu untuk menjadi semakin baik. Untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di masa pandemi seperti ini kan banyak sekali pembisnis-pembisnis yang lagi down. Dan tentukan tujuan kalian. Aku berbisnis itu ingin ini, Kak. Aku berbisnis, seumpama posisi sekarang handphone kalian rusak ya. Aku berbisnis ingin beli handphone pada tanggal sekian, dan